Adakah benar jarak berbeza bumi dari matahari dalam setahun menyebabkan musim? Astronomi 60 saat ini tidak membincangkan tentang musim durian, musim cuti sekolah, atau musim jerebu. Matahari adalah sebenarnya sebuah bintang. Ia nampak besar dan mampu menyebabkan bumi menjadi siang malam kerana jaraknya yang begitu dekat dengan kita. Matahari adalah sejenis bintang jika dibandingkan dengan bintang yang lain. Jika jarak purata dan bumi adalah 150 juta kilometer, bumi mengorbit matahari dan mengambil masa selama setahun. Untuk mereka yang tinggal di kawasan berlatitud tinggi seperti UK, Jepun, New Zealand dan kerana kecondongan paksi bumi yang menyebabkan altitud berbeza, matahari di langit sepanjang tahun. Negara tersebut akan mengalami pelbagai musim iaitu musim panas, bunga, luruh dan salji. Jarak antara matahari kadang-kadang paling jauh dan kadang-kadang paling dekat di dalam setahun tidak menyebabkan kepada berlakunya musim panas dan musim sejuk. Itu adalah salah faham yang sering berlaku.